I'm very good ya kan. Ini makanya ngomong selling point sama selling buat itu kalau kita syuting kan pakai selling ya kan. Itu jungkir balik ada selingnya. Jadi seling itu many many things ya. Lu awalnya jadi keluar kalau gitu. Iya kan keluar lagi kan gua jadi enggak serius nih. Udah pintar keluar lagi halunya. Kembali lagi dengan saya Berbi Kumalasari dan sekarang aku punya saya jadi gak enak nih. Kapan lagi kedatangan tamu terhormat. Selalu welcome dengan siapapun. Widih, terima kasih banget loh buat kesempatan ini bisa mewawancarai Master Kitong, Master Deddy Corbuzier. Hai Mas Deddy, ya kan? Aku kabarnya baik. Mas Deddy gimana? Baik, selalu baik. Saya biasanya, selalu baik. Bisa saya yang ditanya ya. Yang kejelekan yang dikasih tahu orang percuma. Benar. Sekali-sekali saya pengen tahu banget detail nih karena kan dulu kita senasib obesitas. Benar enggak? Kenapa kita? Kenapa kita lu ajak kamu? Lu aja kali. Ya ngajak-ngajak udah gendut ngajak lagi. Iya. Ya kan? Tapi sekarang punya body yang gila. Atletis banget, seksi berotot. Wih, gila. Ya kan terus tapi sebenarnya tidak susah perjuangannya Berbi pastinya. Masa sih? Karena pertama gue itu dulu mentok di 100 kilo. Oh, dan tinggi banget. Dan tinggi. Terus kedua gue cowok. Jadi tidak terlalu kelihatan dan gue tinggi enggak terlalu kelihatan. Tingginya Mas Didi berapa? 185. Wow. Nah, tapi memang jadi diambang obesitas. Betul. Kalau Berbi kan dulu kan emang gendut banget. Jadi pasti itu lebih susah untuk perjuangannya. Tapi betul. Ya akhirnya menyadari bahwa itu hal negatif. Iya, obesitas itu kan. Itu hal negatif. Betul. Yang mana harus dilawan gitu. Dan susah banget dong kalau susah karena gini, kenapa banyak orang yang akhirnya obesitas tidak bisa turun? Karena obesitas itu nikmat. Nikmatnya? Oh iya dong, daripada olahraga capek. Betul. Lu bisa di rumah, bener. Nonton YouTube, nonton Netflix sambil makan. Betul. Ya kan? Ya. Dibanding lu olahraga capek, tersiksa, masuk sauna betul. Kepanasan, lari capek, ya mendingan makan. Dong. Makan. Jadi akhirnya itu satu hal yang di otak orang sudah negatif. Benar. Apalagi kalau kita obesitas itu gampang banget yang namanya ngantuk. Bener gak sih? Bener. Dibanding orang yang kita sekarang nge-gym. Karena metabolisme tubuh kita rendah. Nah, metabolisme tubuh rendah pasti kita lebih gampang ya ngantuk. Kita ngantukan lah. Betul, gampang ngantuk, gampang lapar. Kalau gampang lapar, gampang males kan? Kalau gampang lapar sampai sekarang gampang lapar. Masih gampang cuma lapar ya? Kita bisa menahan dan bisa melihat memperhitungkan. Ini kalori yang gue makan hari ini sekian. Bisa peduli. Betul. Kalau dulu kita gak peduli. Olahraga, betul, ya benar. Betul. Apa sih yang membuat Mas Deddy itu punya hasrat pengen kayaknya gue gak bisa deh dengan body gue seperti ini gitu. Karena gue makin tua. Oh itu ya di pikirannya. The fact is you're getting old. Ya. Berbi, lu akan makin tua. Di umur berapa waktu itu memutuskan untuk merubah body? 30-an kali. Oh, 30-an sama sih semua. 30-an karena itu you know you're getting old. Ya. Dan ketika lu obes ya, tanpa menghina siapapun yang sekarang sedang obesitas karena tujuannya adalah justru motivasi ya. Benar. Oke. Okay. Ketika lu obes, lu akan terlihat tua. Yes. Oke. Okay. Like me. Oke. Okay. Ditambah lagi dengan usia lu yang akan nambah. Betul. Ngebayang dong kita kayak kakek-kakek tiba-tiba pernah umur kita masih 14. Betul. Iya kan? Nah, terus lu harus bertahan di sebuah industri yang mana sangat amat quote on quote munafik. Betul. Iya kan? Entertainment industry. Yes. Yang dilihat pasti adalah packaging-nya, iya, betul. Jadi you need to think and taking care of it. Ya. Mau enggak mau. Betul. Okay. Cuman mau apa enggak karena tersiksanya luar biasa. Betul. Nah, itu yang okay, if I want to survive in this industry then I need to do it. Betul. So, gitu. Dan harus punya something yang memang sesuatu yang goals-nya, benar enggak? Yeah, yeah. Karena ketika kita kalah dengan goals itu ya mau apapun yang kita lakukan orang cuman enggak ada nilai selling point yang lebih. Enggak ada nilai selling point yang lebih. Iya, benar kan? Iya, pasti. Betul. Pasti. Dan sebenarnya akan lebih kenapa yang pada kamera yang ketawa ya? Bahasa Inggris dong. Bahasa Inggris atau Inggris? Oh iya. Jangan gue bahasa Inggris ya. Oh iya. Bagus. Of course. Very good. You're very good. I'm very good. Ya kan? Ini makanya ngomong selling point sama selling buat itu kalau kita syuting kan pakai selling ya kan. Itu jungkir balik. Ada selingnya. Jadi seling itu
many many things ya. Kan lu on-nya jadi keluar kalau gitu. Iya kan keluar lagi kan, gue jadi gak serius. Udah nih. Pinter, udah pinter, keluar lagi halunya. Iya, halusinasi. Gitu. Terus oke, berarti merasa sudah cukup kan dengan tubuh seperti ini? Kalau gini, kalau cukup pasti nggak pernah merasa cukup. Iya sih. Cuman ini jadi masalah. Semakin lu tambah usia, lu pasti akan tidak semaksimal ketika 10 tahun yang kemarin. Iya. Kalau sekarang kita ngejumnya mati-matian, nggak secepat yang kemarin ya. Benar. Tapi jadi kalau gue lebih mencoba untuk mempertahankan, gitu. Ya kalau bisa memperbaiki lebih bagus lagi, it's better. Tapi at least gue bisa maintain. Bisa maintain aja gue udah bahagia banget. Maksudnya umur gue udah 44 tahun. Sampai naik lagi aja udah bagus banget. Betul, sekarang 44 ya. 44 tahun. Kalau jadi misalnya dibandingkan 5 tahun yang lalu aja gitu ya. Misalnya makan porsinya sama, hasilnya bisa berubah. Betul. Karena biar bagaimanapun hormonal tubuh kita berubah. Betul. Metabolisme tubuh kita makin turun. Makin sulit lagi. Makanya sempat di hormon-hormon enggak? Kalau di hormon nggak pernah, tapi gue sempet ngecek hormon. Jadi gue tahu bahwa hormonal gue seperti apa. Dan cek darah aja. Gue cek darah, oh hormon gue begini, kadar ini gue begini, ini gini. Jadi gue bisa tahu bahwa oh memang gue semakin lama semakin baik. Betul. Tapi ada stuck gitu kan? Yang lu harus berubah lagi olahraganya. Betul. Berubah lagi karena gue sebenarnya tidak punya masalah di hormon. Emang apa yang membuat gua gemuk adalah habit. Nah, ada orang-orang yang punya masalah di hormon, contohnya tiroidnya kurang sebagainya. Betul. Itu mau enggak mau mereka harus ngecek hormon dan dibantu hormon. It's normal. Kayak aku sempat di hormon juga sih. It's okay karena memang dokter kan. Dokter bukan obat diet abal-abal. Benar. Dan itu juga waktu dulu juga ngetes labnya kan, dulu labnya belum ada di Indonesia kan, di Amerika. Tapi sekarang di Indonesia udah. Sekarang Indonesia udah ada. Indonesia aku waktu itu terapi hormon 2014 di labnya dikirim di ke Amrik pada saat itu 2014 kan masih sedikit. Tapi memang benar loh. Memang loh ngambil darahnya 5 juta lebih. Keluar negeri. Di Amrik. Enggak, dianya enggak perlu keluar negeri. Kita dia harus ngirim itu keluar dan negeri. Dan itu 1 bulan untuk kita tahu hasil ceknya. Iya. Sekarang aja tes DNA itu sudah bisa di Indonesia. Benar. Padahal setahun yang lalu masih harus dikirim keluar negeri. Betul. Jadi sekarang yang namanya ngecek-ngecek termasuk ngecek pasangan juga bisa dikirim negeri. Kemana aja, luar negeri, luar rumah, bahkan luar pulau ataupun luar dunia gaib. Kan? Mas Deddy ini udah dari honor apa kalah lah gue kemana-mana. Kalau saya tidak mau gini, saya tidak mau menghakimi dia sebagai person. Jadi kalau dia mau ngomong dia ngabis 8 miliar buat diet dan sebagainya, gue juga nggak tahu benar apa enggak. Kalau gue bilang enggak ternyata benar, ntar gimana? Betul. Ya kan itu kan urusan dia sama mulut dia doang. Iya, kan? Mungkin urusannya sama tetangga sebelah. Ini nggak pakai duit gue juga, nggak rugi gue juga. Benar. Cuman kalau saya pribadi nggak sampai begitu. Yang mahal adalah makan kalau gue. Makan gizinya. Makan suplemen protein. Itu maksudku. Itu kan udah jutaan juga tiap bulan. Jutaan tiap bulan. Iya kan, bener gak sih? Dan itu maksudnya kalau kayak aku 8 miliar kan emang kan aku karena plus infus inilah tiap minggunya udah yang puluhan juta gitu. Nah, kan. Itu saya enggak ngerti karena saya tidak pernah diinfus seperti itu. Betul, kan enggak tahu ini putih infusnya. Kalau iya untuk kulit aku infus. Infus juga. Infusnya dari 50 juta sekali infus. Sekali infus 50 juta. Iya. Terus di stem cell manusia juga yang 200 juta. Nah, tapi kalau stem cell memang harganya segitu. Iya, aku sampai yang itu. Tapi 200 juta setahun sekali. Enggak bisa coba pakai murahan monyet punya itu. Aku pakai kura-kura sebenarnya. Stem cell kura-kura itu membuat kita karena kebal. Stem cell tuh banyak yang palsu. Ada stem cell apel, betul. Stem cell apa doesn't work. Iya, yang apel sih enggak terlalu ya, apalagi kalau apelnya itu bentuknya I love you kan. Oh iya, betul. Tergantung bentuk. Soalnya permangga ya. Iya. Jadi kalau stem cell itu kura-kura Anda itu memang bisa membawa semua orang jadi halus seperti Anda. Tergantung
ya kan, tergantung virusnya ya. Tergantung virus. Dan untuk kebal mental, kita bisa menggunakan stem cell kura-kura. Stem cell kura-kura batuk. Karena kamu tahu Ninja Turtle kan? Di serangan. Set-set. Kan ada batoknya kan? Ada batok. Iya, ada batok. Ih, enak aja bawa-bawa eke deh. Oh, biasa itu tetangga sebelah rempong. Nah, jadi kan Ninja Turtle itu membuat sayapku. Gue tabok lo ya. Gue tabok ya. Lu udah benar-benar kayaknya enggak tahan banget. Iya, enggak tahan banget. Itu biasa tuh tetangga sebelah ya. Ke bawah langsung. Oh iya, ke bawah. Diklik nah, langsung gila tuh. Keren kan bisa setting dua dunia yang berbeda loh. Itu namanya entertainer, entertainer sejati kan. Benar enggak? Benar. Susah apa lo ngomongin enggak benar. Iya, kok sepon juga benar daripada digital. Serius lagi ya. Oke, terus ini apa namanya? Berarti enggak sampai miliaran. Enggak. Tapi kan dulu aku maaf nih kalau misalnya kalau dulu ingat sempat ada berita katanya Mas Didi sempat dioperasi juga, benar enggak sih bagian wajahnya yang rahang apa-apa sih dulu beritanya kan viral juga dulu ya. Kalau enggak salah ya. Benar enggak sih? Atau yang di shading apa-apa sih bagian rahangnya atau apa gitu, benar enggak sih? Ah, yang dulu viral-viral itu yang apa berubah wajahnya. Enggak, gue itu dulu itu pada saat sih? Dulu yang gue full make up, terus gue harus ngilangin make up gue semua. Oh. Terus itu gue tutup pada saat sebelum opening. Oh. Tapi berita yang keluar, ya, katanya habis operasi dan sebagainya. Padahal enggak. Padahal enggak. Nah, itu maksudnya kan ya, karena aku dulu ngikutin banget, yeah, kan gue ngefans banget kan. Yeah. Oh, berarti itu bukan tuh, itu kan paling enggak jadi tahu langsung kan, karena itu dulu viral banget ya, loh. Ya, biarin aja lo orang nanya. Berarti kan gue ngefans, terbukti gue fans lama dong, fans ya fans lama. Fans lama kan. Orang tua ya berarti. Iya, orang tua. Abg nggak tahu. Nggak tahu, bener. Dan itu keren banget lo dulu kan, sebelum aku ya maksudnya Mas Deddy kan udah dengan perubahan badannya, terus pokoknya berita-beritanya keren. Terima gitu. Terima kasih. Nah, apakah seorang Barbie Kumalasari itu halu beneran? Iya, iya. Halu bohongan? Betul. Barang asli beneran? Barang KW beneran? Atau dibuat-buat? Atau konsep jualan dia menjadi sehalu?